Kita siap. Polres Jakarta Utara telah lama melakukan pencarian terhadap pelaku spesialis rumah kosong, ya. Nah, jadi TKP-nya sudah banyak di wilayah Jakarta Utara, kurang lebih ada 5. Sekarang baru kita berhasil amankan. Itu pelaku diamankan saat apa, Bang? Pelaku diamankan sesaat menggunakan narkoba di kebun pisang, ya, di kebun pis. Setelah itu dapat info, kita dapatkan info dari informan kita, sehingga kita melakukan penggerebekan. Bang, udah ada berapa rumah sih, Bang, yang dibongkar? Menurut pengakuan tersangka, itu kurang lebih di Jakarta Utara ada 5. Dan perlu diketahui bahwasanya pelaku baru saja keluar dari penjara dengan kesalahan yang sama, yaitu melakukan perampokan pada rumah atau bangunan yang sedang tidak berpenghuni.